Masa sekitar Jayapura pemirsa untuk memantapkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi seluruh SKPD di lingkungan Kota Jayapura. Badan Inspektorat Kota Jayapura menggelar bimbingan teknis penyusunan akuntabilitas pemerintah selama 3 hari. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan, penetapan kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka sistem pemerintahan Kota Jayapura harus menjadi yang terbaik bagi seluruh kabupaten seprovinsi Papua. Permen tersebut mengharuskan agar pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan instansi pemerintah, serta mewujudkan good governance, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan BIMTEK Lahip ini diwajibkan bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar mengikutinya. Namun sangat disayangkan, dari kurang lebih 40 SKPD pada lingkungan pemerintahan Kota Jayapura, hanya 14 SKPD yang mengikuti BIMTEK tersebut. Sehingga Wali Kota Jayapura, Behnur Tomimano, sangat menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pimpinan SKPD ataupun perwakilan pada pembukaan BIMTEK Lahip pagi tadi. BTM menegaskan, BIMTEK Lahip yang dilakukan sangat penting, karena terkait dengan penyusunan pengantar akuntabilitas, SAKIP, RENSTRA, RENJA, dan pengukuran kinerja, indikator kinerja utama, dan sejumlah ketentuan lain yang harus dipenuhi pada sebuah SKPD ataupun pemerintahan distrik. Kita hanya tidak hanya kerja. Tapi ada perubahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelayanan publik. Kita harus sama juga dengan kota-kota lain di Indonesia. Papua itu tidak terkebelakang. Kota Jayapura barometernya. Ibu kota provinsi Papua. Kita harus baik dari segala-galanya. Itu komitmen saya. Dalam misi saya yang kelima. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kenapa saya melakukan 4 tertib? Tertib administrasi. Tertib aturan, wilayah bebas korupsi, dan kita menuju WTP. Itu komitmen saya. Komitmen itu ada pada Anda sekalian selaku penyelenggara pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Itu ada pada pimpinan-pimpinan politik. Materi yang nantinya diterapkan, yakni pengantar akuntabilitas, SAKIP, RENSTRA, RENJA, pengukuran kerja, indikator kinerja utama, review indikator kinerja, LAKIP, penetapan kinerja, dan simulasi materi. Kepala Inspektorat Kota Jayapura mengatakan, untuk saat ini, secara garis besar, untuk seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Jayapura sudah cukup baik. Namun dengan visi dan misi Wali Kota Jayapura, demi menjadikan sistem pemerintahan Kota Jayapura yang baik dan bersih, maka perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Jayapura tahun 2012 yang disusun di dalam tahun 2013 ini diharapkan lebih berkualitas, lebih memadai, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat berkualitas. Nah, oleh karena itu, bimbingan teknis ini sebagai modal dasar bagi seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan pembenahan secara internal. Dari segi manajemen kinerja, sejak perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja dalam bentuk latih. Nah, oleh karena itu, diharapkan hari pertama sampai dengan hari ketiga bimbingan teknis ini, seluruh peserta wajib mengikuti dengan taat asas, konsisten, dan berkelanjutan. Harapannya, untuk penilaian evaluasi kinerja nanti di tingkat kementerian, kita harapkan pemerintah Kota Jayapura memperoleh ranking yang terbaik, karena sudah dicanangkan kota kita adalah kota untuk menuju tata kepemerintahan good governance yang berkualitas di provinsi. Inspektur yang hadir dalam BIMTEK ini, yakni Inspektur Kota Jayapura serta tim Inspektorat Kota Jayapura, dan dilakukan selama 3 hari, mulai hari ini hingga
hingga Kamis 14 Februari 2013.